sehari-hari ngapain main sih? Selain ngaji atau di pagi hari? Kalau sehari-hari dari kita istilahnya buka keong, keong tuh gembok. Jadi kita buka keong di jam 7.30 pagi, lalu kita bisa beraktivitas. Ada yang mencuci baju, ada yang sarapan, dan ada yang setelah mandi dan sarapan bisa datang ke pengajian untuk agama Islam. Untuk teman-teman yang beragama lain juga diberikan fasilitas untuk pembinaan agama juga. Terus lalu ada pembinaan olahraga juga, jadi ada olahraga aerobik, ada yoga. Terus selain itu juga ada kegiatan bimbingan kegiatan, itu ada merajut, membuat monte, dan karya apa mungkin yang didapat di selama ini? Jadi buat apa-apa keahlian apa gitu? Nah, ini salah satunya. Ini tas bikinan saya, alhamdulillah, tas rajut. Iya, dan ini kombinasi dengan Swarovski, dan ya alhamdulillah ada beberapa tas yang udah berhasil saya rajut. Iya, selama ini sebenarnya tidak bisa menjahit tapi menjahit bisa. Kebetulan sebelumnya juga saya senang ini ya mengerjakan kain sendiri untuk baju-baju kebaya saya. Nah, kalau sekarang karena saya ada pembinaan merajut dan membuat motif, maka saya belajar. Dengan kebijakan kalau ini, keluarga sendiri tidak ada yang datang menjemput atau kalau untuk keluarga saya semuanya mayoritas ada di Jogja. Cuman ada sepupu saya, selaku penjamin saya, alhamdulillah bisa berkenan hadir pada saat ini. Tapi gimana ya sama keluarga pas? Sangat bersyukur, sangat surprise, terus apa, sangat menantikan kedatangan saya ke Jogja. Terus lagi-lagi saya juga punya support kepada orang dan ini adalah gelombang pertama, jadi saya termasuk alhamdulillah di gelombang pertama untuk kepulangan dari keputusan Presiden Jokowi untuk memulangkan api. Sudah terbaru nggak sih kalau nanti Ramadan akan pulang? Iya. Jadi sebelum adanya permen Kumham nomor 10 tahun 2020 ini, saya agak berkecil hati ya, karena ya Allah di tahun ini Ramadan ini tahun ketiga saya di dalam hutan dengan kesendirian saya. Namun alhamdulillah dengan mukjizat yang Allah berikan di balik hikmah COVID-19 ini, saya bisa dibebaskan. Saya sangat bersyukur dan saya sangat merindukan Ramadan bersama keluarga. Tapi langkah yang pertama yang ketika taruh keluar dari datang ke makam mama, datang ke makam malam. Iya, saya ingin silaturahmi ke tempat keluarga-keluarga yang menjelaskan sudah menunggu, baru nanti saya langsung bekerja setelah. Mungkin apa sih yang dikangenin dari di luar sana? Hal yang dikangenin di luar bebas. The most that I miss